07 membawakan sebuah garapan yang diberi judul Giat Gintang. Giat Gintang bergerombol, bergerak menyerang seluruh musuh, tiada takut sedikit pun. Bersenjatakan tombak melekat menghadang seluruhnya, yang bersenjatakan hendaklah merusak bumi pertiwi. Satu pun tak luput dari serangan, sekalipun kecil tak gempar menggempur memukul sambil sampai mundur. Adalah Raja Tabanan Sri Mangada Sakti, geram mengetahui ulah pasukan Ki Panji Sakti merusak kayangan Wong Ngaye Lukur Batu Karu. Kul-kul kitan kober ditalukan tanda kesiapsiagaan menyerang. Sepasukan tawon muncul dengan gemuruhnya, bersenjatakan sengat mematikan, ikut bersama menyerang. Sepasukan tawon memukul mundur pasukan Ki Panji Sakti. Gemuruh suara dan sifat keprajuritan pasukan tawon berupaya diungkap dalam garapan Beleganyur anak-anak. Beleganyur adalah pasukan gemuruh serbuan koloni tawon menyengat menyerang, disimbolisasikan dalam sekumpulan anak yang lincah. Sifat heroik mengangkat pasukan tawon Sri Mangada Sakti melawan pasukan Ki Panji Sakti, diungkapkan dalam garapan Beleganyur Giat Gintang. Masyat Magiat Gintang. Penata tabuh I Putu Agus Eko Satwika. Penata gerak I Komang Agus Hari Sudarma Kiri. Hadirin para penonton sekalian, dewan juri, mari kita beri aplaus yang meriah untuk penampilan nomor undi 07.
Thank you.
Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan nomor undi 07.